Coa datang. Kamu lu berani sama Coa? Gua kok, menurut lu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan buat kalian semuanya yang keren-keren tentunya ya. Sekian lama. Kita muncul lagi. Ya kan, 4 hari libur. 4 hari libur. Di sono sini libur semuanya. Iya, semua libur. Alhamdulillah hari ini nih. Berapa dus nih yang kita akan unboxing nih? Iya, betul. Coba look at this. Lihat ini. Ini unboxing semua ada ya, tentunya 1, 2, 3, 4, 5, harga-harganya 6. Murah meriah barokah ya. Tapi sebelum kita unboxing ini, kita coba mainkan harga yang menengah dulu, yang middle up ya, yang middle up. Seperti contohnya ini. Oke. Ya, ini masih kita mainkan ya. Speros. Nah, Speros di mana-mana 2,5 juta. Iya, banyak ternyata yang minta. Iya. Yang nanya-nanya banyak. Di mana 2,5 juta. Kita di sini jual gila ya. Yoi. Ya. Nih buat teman-teman yang masih pengen Speros nih, hagane, udah hagane body. Yoi. Ya kalau misalnya masalah spesifikasi ya 11-12 lah ya. Yoi. Sama Stradic ya, Sperosnya. Gitu, ini kan ini yang SW-nya nih. Ya. Ya Speros SW 4000 XG ini yang 4000 asik buat main tenggirian nih. Asli. 4000 XG, XG ini adalah rasionya 6.2 banding 1. Gede ya. Yoi. Gear hagane, body hagane, ringan, jadi enteng. Pas banget ya, lo buat moncer-moncer gitu, nengirian. Yo, ikong. Oh. Ini rasio 6.2 banding 1. Tadi di opening udah ada SLX DC ya, 151 XG ya, itu yang rasio 8. Itu coming soon di dapur mancing, tapi yang mau PO sekarang juga boleh. Besok-besok datang gitu ya, besok ya. Itu harga dari 2.630.000, jadi berapa? Tanya admin. Iya. Gue kasih harga pasarannya aja 2.630.000. Jadi berapa? Yang jelas potongannya asik. Lu tanya nama. Ya, yang tadi di cakep depan itu. Potongannya. Nih. Ini Speros. Speros aja dari harga rata-rata sih kalau gue lihat Speros itu di angka 23, paling rendah-rendahnya 22 ya. Iya. 22 itu enggak ada garansi, Kong. 2,2 enggak ada garansi. Tapi kalau ya, ini di kita. Kalau kita cuman 1.550.000, Kong. Udah gitu? Ya, ini Hagane body. Body itu adalah logamnya Shimano. Yoi. Ya, ditambahin logam yang dari Shimano ini yang buat railnya dia namanya Hagane. Logam yang dipakai buat bikin samurai pada waktu itu. Yoi. Di samurai. Itu sih sejarahnya seperti itu yang gue tahu. Yoi. Gitu ya. Di sini 1.550.000. Screw in power handle. Ya jelas. Full jelas. Seal. Yoi, jangan. Ringan. Yoi. Enteng. Satu lagi. Bergaransi nih, sampai sininya juga ada seal-nya tuh. Ya, oh, sorry. Nah, ke sini nih. Nah, ada seal-nya tuh. Ada seal karet ya. Ada seal karet. Ya kan? Asli ya, cakep ya. Asli bener-bener ganteng. Dijagain deh supaya air nggak masuk, Kong. Masuk, Kong. Jadi kalau lu lagi di mangkat-mangkat, nyiprat-nyiprat gitu, lu nggak tahu. Harga murah meriah barokah lah. 1.550.000, lu udah dapet ini. Yoi. Garansi setahun. Tuh, ya di mana garansi ya? Setahun dijamin garansi setahun ya. Kalau ada yang lebih murah harga 2.150.000 misalnya, silakan monggo dicek. 1.550.000 dapat garansi nggak? Lumayan loh ya, sekitar ya 3.000 kopean lah ya, 2.500-nya ya. sorry ya, ini Stradic 2.500 HG masih ada ya. Kartu garansinya mana, coba minta itu. Khusus ambil kartu garansi, Minta Khusus. Kartu garansi, Khusus. Nah, ini yang 2.500 ya. Baru datang lagi yang garansi kemarin. Yang ini ringan abis. Yang 2.500 nih, Kong. 2.500 Stradic. Khusus. Stradic. Gimana, itu cari di situ, cari di situ. Di map. Oh. Tuh, 2.500 ganteng ya. Gantengnya. Pas kalau buat nyimasan. Nyimasan. Ada yang 3.000 juga. Yoi, ini galang sama nyimasan, galapungan. Ya ada apanya nih? Oh, ada ini hanya buat. Iya. Asli lembut. Full garansi. Nih, itu tadi berapa? 2. Nih. Nah, kartu garansinya. Ini stempel, pakai stempel dapur mancing. Tenang, aman. Kita dilet juga. Full garansi nih, Kong. Oh.
Udah, ngapain lagi keluarin? Nih 3.000 HG. 2.500 dan 3.000. Ya, ini yang paling dicari-cari orang. Selisihnya juga enggak gede-gede juga. Yo, iya. 2.200, 2.180. 85. Ya. Bedanya 15.000 doang. Oke. Ya. Ya kalau dicek di toko-toko mah ya. Ya, lu paham deh. Paham lah ya. Semurah-murahnya. Ada semurah-murahnya. 24. 24.30. Iya. Tapi belum dapat kartu kuning. Ya, itu dia. Ya. 24.30 belum dapat kartu kuning. Oke. 24.30 belum dapat kartu kuning. Ya. Apa lagi, Kong? Ya, udah gitu garansi pula lagi dari Shimano ya. Yo, iya. Jadi cuma memang kita ngeluarin yang kayak gini, ini produk-produk kayak gini dari Shimano baik Daiwa pasti ada kartu garansi. Kartu garansinya karena kita original, Kong, ya. Yo, iya. Resmi ya. Yo, iya. Gitu loh. Jadi yang memang nah, dari tipu, jalur tipu jalur resmi. Yo, iya. Gitu. Dari jalur resmi. Resminya paham dong kalau kalau gue bilang jalur resmi ya paham lah ya. Paham, gitu. Jadi bukannya abal-abal atau bukannya kacang-kacang. Lu kok bisa sih kok jual harga udah resmi murah lagi? Ya itulah kelebihannya dapur mancing. Kelebihannya kita ya. Bisa gitu loh cari yang produk yang gue. Gitu dah pokoknya dah. Ya kita apa lanjut lagi, Kong. Spill lagi deh. Nah spill lagi, kita spill yang asik lagi nih, Kong. Oh dual power, dual power. 4.000 sama 5.000 AG. Jangan yang PG. Yang PG tinggal satu nih. Ini kalau mau yang PG tinggal satu, monggo silakan. Yang AG. Yang AG ada ready. Nah, ini yang PG tinggal satu. Kalau mau yang PG monggo silakan. Kalau PG itu rasio 5, HG itu rasio 6. Bidi. Ya. PG HG ini dual power dari harga hampir 1,5. 1,5 juta. Silakan monggo dicek deh, Kong. Di sini cuman kita jual di 900-an. Ya, di mana tempat? Oh. Ini yang 5.000. Tapi sebetulnya 5.000 nggak gede-gede banget ya? Yang 5.000-nya ini ya standarnya 5.000-nya G-Tech. Pas nih, enak buat main ngejig. Main jig. Kapasitas benangnya 0.35 itu 140 meter. Bego. Biar standar. Standarnya Shimano 5.000 standarnya. Nah ini yang kerennya lagi bearingnya juga. Ini yang SW nih. Yang SW nih. Nih SW punya, Kong. Yo. SW punya, Kong. Kapan lagi? Full seal. Ya. SW punya. Siapa lagi, Kong? 4.000. Harganya, 4.000. Kong. Ntar dulu, jangan ngomongin harga dulu. Oh, kadang-kadang iya. Lama-lama. Emosi, iya. Emosi gue, Kong. Mana ular? Nih ada emosi nih. Ular. Jangan. Aduh, Kong, gimana, Kong? Sehat semua kabar dapur mancing ya, Kong? 4.000 juga ada nih, Kong. Dual power 4.000. Dari harga 1.4. Yoi. Kemarin 4.000 kita jual berapa? HG, 4.000-nya HG. 4.000-nya HG, tuh. 5.000-nya yang PG tinggal satu nih. Tinggal satu. Yang HG masih ada. Dual power HG masih ada, Kong. Yang goceng ya, tentunya ya. Goceng. Yang 4.000 nggak ada. Yang HG nggak ada. Adanya PG. 4.000 doang nggak ada HGPG. Nggak ada. Nggak ada, dia nggak ada tulisan HGPG. Rasio, oh, cuma rasio, SW aja ya. Rasio 5.2 banding 1. Oh, nih, 4.000-nya nih tuh. Ya kan? Gini aja muter lagi kan, saking ringannya, saking entengnya, cakepnya. Digini orang apel. Tuh, muter sendiri. Yo kan? Itu. Saking ringan, tatap mata saya. Nyentek. Anda itu nggak boleh. Ya. Ini karena lagi serius-serius nih. Lu juga kadang-kadang orang lagi kayak begini lu. 4.000, Kong. 4.000, 5.000. 4.000 dual power berapa, Pi? Berapa, Pi? 985. Sama yang 5.000-nya. Yang 4.000-nya berapa? 975. Yang 4.975, yang 5.000-nya 985. Cepet-cepetan dong bedanya, Kong. Bedanya cembahan. Kalau HG sama PG sama? Sama. 5.000-nya. Ya, kalau PG rasio 5, HG rasio 6. Untuk yang 5.000 yang PG sisa 1. Ya, ini sisa 1. Banyakan HG, HG rasionya 6. Rasio 6. Nah, 975 sama 985 dapat bonus lagi, Kong. Ah. Bonusnya apa ya? Sini. Kita kasih bonus PE Slim, PE dari G-Tech juga. Nah. Lumayan. Jadi bonus PE satu roll. Lu nggak pusing-pusing ya. Beli benang, ya nggak? Kita kasih benang. Ah, langsung aja lu kita kasih benang. Apa ini ular kok bisa sampai di sini sih, Us? Emang kampret, Us, lu.
Gua kena tangan lo. Kena tangan lo. 985. 975 yang 4.000. 985 yang 5.000. Dap, kasih lagi bonus PE. Hey. Ah, PE-nya lumayan, aja lumayan. Ya? Udah cepet ya. Lumayan. Bilang bicara. Kapan lagi, Kom? Bicara bonus itu... Awas, ntar ketukar isinya. Nah, nih, udah gitu dapat bonus ini lagi nih, patch-nya juga. Patch-nya keren kok. Patch-nya keren loh. Oke. Ya. Patch-nya keren ya, buat tempat realnya, tasnya tuh keren. Ya. Lanjut lagi kok ntar kok. Ntar kok. Ya lumayan nih bonus ini kok. Oke. Nah, ini kita kasih tahu lagi, kita spill lagi untuk real-real badak Bando Saviro, terus apa Lumis, terus satu lagi yang nanti akan ada Vitro Sirlin, Vitro Sirlin, Vitro Sirlin itu salah satu real yang legend banget. Hey. Besok kita akan spill. Yo, jangan takut, karena, jangan kawan. Karena jadwalnya besok, besok dia datang. Ya, yang kemarin udah ini yang mesen Bando tau nggak? Ya, tau nggak? Sampai dengan surat jalan hari ini itu sekitar 70. Gila. 70 ya. 70 piece yang akan berangkat besok ya. Luar biasa ya. Peminatnya Bando tuh luar biasa. Tar dulu. Kita ngomongin Bando dulu kadang-kadang tangan nyatel kok. Ya, jadi itu 70 yang buat besok sekitar 70 dan itu masih bertambah terus untuk Bando. Ya, tapi sekali lagi buat yang order Bando adalah lu kudu wajib sabar. Karena apa? Itu datangnya seminggu sekali. Sekalinya datang itu 50 sampai 100 piece gitu. Kalau misalnya nanti lebih lagi ya untuk minggu depannya lagi gitu. Seperti itu permainannya ya, ya. Ditunggu aja. Ya itu 7.000, dia. 10.000. Yang penting kudu ada 7.000, 10.000. Iya. Kalau misalnya lu nunggu pas barang ready lu order gitu ya. Itu masih untuk antrian yang kemarin. Gitu. Seperti itu ya. Tapi gak usah takut kalau mau PO, PO aja. Karena udah siap barangnya. Tinggal nunggu antrian aja. Yoi. Nah ya, seperti contohnya ya. Kayak Mike T Power ya kan. Ini dia. Nunggu antrian. Tuh hampir, dari kemarin hampir tiap hari kita punya. Loh. Iya. Nah ini, terima kasih yang udah order yang 5.000. Ini 5.000 stok terakhir, benar-benar stok terakhir. Ya, udah gak ada lagi. Gak ada lagi yang 5.000 ya. Kemarin gue spillin 5, gak bertuan. Gak tau, bablas kok. Ada 9 nih. Nah ini contohnya. Aman ya. Ini tinggal 4 nih, yang 5.000 udah habis sama sekali. Sisa yang 4.000. Ini geser. Kalau 4.000 banyak, gak usah khawatir. Sisa yang 4.000. Yang 4.000 banyak, gak usah khawatir. Nah, keistimewaan dari real. Nah, ini kan sama ini sebenarnya kalau misalnya spesifikasinya sama dual power. Sama-sama Mighty Power SW ya. Ya. Sama-sama Mighty Power. Cuman dia memang Mighty Power ini dia punya ininya ngikutin Shimano Stella FW ya. Ya. Fresh model-modelnya water, ya. Ngikutin Shimano Stella FW. Ini rasio 5. Rasio 5 full aluminium body. Full aluminium body ini jadi dari harga 1,3 di dapur mancing ini bagi yang tahu yang pengen order lagi di yang 4.000-nya hanya 615.000. Nah, itu dia. 615.000. Gimana kagak? Tapi untuk yang sekarang ini buat dikirim yang kemarin. Ya. Ya. Antrian berikutnya. Antrian berikutnya nanti kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke. Terus berangkat. Nih, berangkatin. Oh, Mighty Power pasti berangkat semua nih. Awas. Ya, apalagi, Kong? Banyak, Kong. Ini kita ngasih tahu reel yang nah ini reel yang cukup viral di dapur mancing karena pertama dia murah, kedua dia kuat, ketiga dia salah satu merek ternama, legend juga merek ini ya. Ya, dan diminati sebelum, oleh banyak teman-teman keluar merek-merek yang aneh-aneh yang macam-macam ini duluan punya mereknya. Sorry ya. Kenapa gua spill lagi barang ini? Karena ini adalah salah satu bestsellernya dapur mancing. Bestsellernya dapur mancing. Ya. Ya. Sorry Touch 3.000. Kemarin sempat gua bongkar. Gua bongkar baru di rotornya aja. Ya. Karena nanti takutnya kalau gua bongkar semua nanti dibilang lebay. Ah lebay lo, tukang dagang. Ya, dagang sih wajar. Kan 98.000 kayak gini. Loh. Ini buat Galatama Lele dan berani Galatama APG. Mas ya. Misal jangan Galatama Buaya. Nah, ya. Kalau Buaya dan Biawak jangan. Nah, berani nih Galatama Lele, Dimasan, Bawalan segala macem. Dia menggunakan 6+1 ball bearing. Nah, bearingnya juga kemarin tuh gue bongkar buka. Ya. Ya, bearingnya tuh bearing
buat emang buat SW tuh. Karena menggunakan sil karet. Gitu dia. Bearing gede, gede pakai sil karet. Nah, begitu gue cek-cek, wah itu bearing yang dipakai Mapen kok. Cuman ini gue jual murah meriah. Enggak pakai mahal-mahal kok. Nah. Ya. Ini orang yang datang ke sini nanyanya ini Exori Touch. Yang datang ke sini Exori Touch. Bukan masalah murah kong, tapi memang kualitasnya. Kualitas kuat ya. Terus ada testimoni lele 10 kilo hajar. Bener. 10 kilo pakai ini. Ada testimoni dari temannya ya. Teman-teman ya. Takut katanya kong gue pengen ngetes doang 98.000 nggak takut kong, ujung-ujungnya dibayar sama teman gue kan. Gue jual aja pego. Itu udah one way. Menang lagi, dapat amplop lagi. Terus cerita-cerita yang asiknya lagi kalau pada ngumpul ke sini, yang pada berkunjung ke sini, setiap produk barang yang beli di sini, amisan ya. Oh kita boncos aja ya. Pasti ngamplopin. Pasti ngamplopin. Kita dapur mancing. Boncos ya. Pakai. Bukan boncos kong. Sial. Gue sih kagak. Gue sih kagak. Cuman nih. Oke, 98.000 gas, kong. Berani enggak lo? Ya udah pasti berani lah, orang 98.000 kok. 98.000 gas, kong. Weh. Tanya lo kalau bicara kekuatan, spek dan segala macamnya gila udah. Terus berangkatin terus lah. Berangkatin. 98.000. Geser dulu. Udah. Kalinya unboxing sekian. Weh. Oh, 98.000, jangan rebutan, kong. Jadi kalau cari real awet, murah meriah barokah, yoi. Ya itu udah tadi ya, sorry. Nah, kita buka lagi. Mainkan lagi, kong. Ya, apa lagi? Dia nih, kong. Nah, ini. Cuman ini gue pengen paketin sih sebenarnya. Tapi barang cuman ada 27 biji. Nah. Tapi nggak usah gue paketin lah. Barang ada 27 biji, yang mau aja. Nih, buat yang mau saja. Tadi 98.000, kalau ini adalah real Exori rare item, sisa 20 biji, ya. Ini pasti buat para kolektor pas banget nih kong. Yoi. Ya benar-benar rare item nih, real udah gitu gue buang murah. Halo. Jangan tanya dong. Gue buang murah. Kalau bicara real lawas. Tau nggak lo kayak kalau di gini nih, premium. Ada penampakan begini nih kong ya. Kayak apa kalau gue bilang? Akuarium. Wah, ini dia nih. Kayak papia patok. Karena kalau zaman dulu, enteng banget kong puterannya kong. Asik ya. Exori premium tuh. Tahu lah ya yang model-model kayak gini, naik clickernya dah. Tuh. Udah gitu. Taruh ganteng nih. Gantengnya dia. Iya, biar tahu. Ini sepuluhnya tebel kong. Asik. Sepuluhnya tebel. Karena kalau ngeliat dari body itu kayak rigid banget ya, kong. Sepuluhnya tebel. Asik ya. One way system. Sepuluhnya tebal, one way system. Jadi dia udah nggak ada balikan, kong. Ya, ini dia punya ininya udah anti twist line roller. Artinya dia menggunakan line roller yang anti membuat benang keriting. Hmm. Ya, full bearingnya ini 5 ball bearing. Udah one way. Udah one way. Tuh. Nah, teman-teman dengan model kayak gini pasti tahu ya, ini adalah salah satu produk Exori yang sangat booming di zamannya. Ini gue ada 27 biji dan gue obral murah meriah buat teman-teman. Ya, gue obral murah meriah. Berapa kok? Yang mau koleksi boleh, yang buat mancing boleh, atau mau hadiahin ke bapaknya. Itu. Ya, karena untuk mengingat masa ya, lalu. Ya, dilihat nih untuk sampai skrup-skrupnya aja kuningan semua. Yoi. Ya kan? Nah, ini adalah Exori yang masih buatan Korea punya. Oke. Ukuran 1000 tapi ukurannya sama kayak punya ukuran 3000 ya. 3000 lah. 3000. Kita bilang 3000. Ini long case pull. Long case pull. Ini untuk 035 ini masuk 140. Oh, gede lah. Gede lumayan loh ya. Gede lah kalau mau dibilang 1000 ukuran segitu ya. Ya 3000 lah jatuhnya 3000 lah ya. Lumayan lah ya. 3000. Dikit kayaknya. Igit ya, lumayan kong. Ya. Enak ya? Murah meriah. Berapa kong? 90.000. Lu beneran, asli beneran. Asli 90.000, cuman barang cuman ada 27. Oh, asli jangan rebutan ya. Ya, jangan rebutan. Barang nggak banyak, cuman 27 piece. Ya, ini 90.000. Exori ya. Fishing yang zaman Kibenen. Ya. Ibarat kata, ini tahun 90-an. Sama ya, kayak modelnya si siapa waktu itu?
Golden Fish Rhino. Ah, ini benar. Satu angkatan sama Golden Fish Rhino. Satu angkatan. Nah, ini gua jual 90.000, mau enggak? Maulah. 90.000. Cuma 20 biji ya. 27, ya. 27 stok. Taruhlah 25 lah. Ya, kayak 25. Spare 2 di sini. Ya, gua juga mau koleksi, Kong. Kan ya, ya, ada tuh barang-barang kolektor tuh gua taruh. Iya, iya. Enggak ya, gua jual semua. 25 biji. 25 biji. 90.000. 90.000. Mau enggak? Mau enggak? Ya. Tuh, lihat barangnya. Berangkat ya. Ganteng gua akuin bilang ganteng ini. Ya. Tuh, udah one way lagi. Yo, jadi enggak ada balikan. Ya intinya gini, seri kolektor. Kalau lu mau dipakai, monggo. Monggo. Enggak dipakai itu lebih baik. Monggo. Ya, simpan aja. Simpan aja. Susah lah karena punya reel tahun 90-an gitu. Iya. Tapi se ini pindah 90.000, Kong. Ya. Ganteng, Kong. 90.000, Kong. Ah, goblok lo, goblok juga eh. Jadi ikutan sih gua. Anjrit, kadang-kadang usal, Bos. Gitu. Tahu setan. Apa? Bisa ada helikopter. Tahu. Gua nggak tahu. Itu pemancing, Kong. Kalau dapat helikopter itu salah satu kesialan yang ber, yang terjadi itu, Kong. Lu dapat dari mana? Ya. Oke, okay. Jangan itu dosa. Enggak boleh. Nanti ceburin ke got aja biar ribet. Hmm. Oke, okay, kita lanjut, Kong. Ya, Kong. Ini dia. Kenapa? Ini benar-benar luar biasa loh ini. Kenapa gue bilang luar biasa? Gue kira selesai gitu kan. Ternyata peminatnya luar biasa. Sampai pusing pale gue, pale Ebi langsung pusing. Yo, ya. Nah, ini barang-barang sorry banyak buat kita ya. Balik lagi bukanya, bengak. Kembali kita bukanya. Kita balik aja, tenang. Ya. Ya, kita balik. Oke. Okay. Obral-obral edan. Enggak usah takut. Kita obral habis ya. Obral edan. Satu lagi sini. Nah, ini dia. Sama jorannya, Kong. Hmm. Kita hadirkan kembali, Kong. Okay. Ini best seller juga, Kong. Okay. Gua ngeliat di catatan penjualan untuk paketan ini terjual dalam minggu terakhir ini terjual hampir 150 paket, Kong. Tuh, lumayan ya, banyak juga peminat gokilnya. Karena ya, pertama ini murah meriah barokah. 125.000. Tuh. Realnya. Realnya 125.000. 125.000 Exori Assassin. Banyak yang cari. Banyak yang gua cari. Gua suka, Kong, bunyi clickers-nya. Ya, ini kan gua bilang, ya sama modelnya, ya jadul salah, gitu. Salah satunya gua punya reel yang udah lama, yang nggak pernah ngeliat tuh. Gua cariin kemana-mana ada di dapur mancing. Itu ada yang testimoni kayak begitu loh. Nah, ini 125.000. Dapat joran. Kita sepaket. Kasih hadiah deh. Sepaket, Kong. Satu paket. Kita paketin aja udah. Bilang 125.000 aja. Satu paket. Satu paket. Joran 125. Udah pakai reel. Udah siap mancing. Makanya. Kalau ngomongin kekuatan jorannya. Kemarin ada yang testimoni ngangkat patin. 10 kilo. Kayak gitu. Oh! Ini lho. Oh! Woi! Kalau dibilang kekuatan jangan terus. Yup. Lagi. Yup lagi. Lagi Kong, lagi Kong. Wah, kayak begini. Yuk, Kong. Gas, gebek, gebek. Itu akuarium apa itu kata Udah duduk lagi. Udah. Duduk lagi. Lu asyik pusing. Gua kira itu lo apa helikopter lo. Helikopter lu gua kalau lagi di Galata Emas dapat dia itu kayaknya apa harta karun lo. Yo iya. Harta karun yang kebodohan. 125.000 kayak begini. 125.000. Woi, wes. Yuk. Yuk, yang kenceng. Semprot. Dah. Ya, 125. 125. Mau cari kayak gimana? Ya, yang lu belum kebagian, kasih ajarin buat teman-teman atau anak lu. Mau ngasih hadiah? Mainkan. Mainkan. Ayo. Cuma 125. Ikan! Ikan! Mana? Tiup! Ingat. 125. Ya, berangkat, Tim. Berangkat, Tim. Geser. Geser.
geser dulu. Karena rak kita nih selama 4 hari kosong ya. Heeh. Kita kali isi. Ini kita isi sebanyak-banyaknya nih hari ini. 4 hari banyak orang yang datang ke sini untuk offline ya. Online. Memang yang online kita memang kita close karena pengiriman JNI-nya juga kita tutup 4 hari. Imlek customer-nya juga tutup ya. Kita lanjut lagi nih, Kong. Terakhir joran udah. Nah, ini. Tunggu aja ya. Oke, yang pengen ini viral, saking viralnya jadi goib yang 6.000, kampret. Jangan ditanya. Saking viralnya yang 6.000 jadi gaib, jadi goib, saking ya. Viralnya sama kita. Kemarin sih ada, tiba-tiba menghilang dari peredaran muka bumi. Bisa yang goceng ya, Kong? Ya. Tapi ini asik loh, Kong. Ini udah gue bongkar, Kong. Ada oke. Videonya. Taruh. Ini udah gue bongkar ya, Kong. Hinomiya Variloop 5.000 ini. Teman-teman udah bisa lihat dalemannya kayak gimana. Ya. Ini dari harga 400 ribuan, Kong. Kalau ngomongin, Kong, ininya udah salt water ready for salt water belum? Sudah ready for salt water, Kong. Ya, bahkan main shaft-nya stainless, Kong. Bearing-bearingnya tertutup. Yo, ya, gak washer-nya juga menggunakan stainless yang tahan karat. Utaranya juga enteng. Ini yang goceng. Ya. Ukuran goceng. Udah gak diragukan lagi nih. Harganya murah meriah. Ingat, salt water itu real-real yang salt water atau yang dibilang tahan karat lah ya. SW lah ya. Yo, atau apalah ya. Salt water itu adalah reel yang memang dirancang khusus sudah siap bermain di air asin. Karena air asin atau air laut itu adalah penyebab karat. Ya makanya rata-rata reel-reel yang mengusung tema bilang SW atau ready for SW itu adalah reel-reel yang tahan karat. Tapi akhir-akhir ini baru dipasang seal aja, udah teriak SW. Padahal yang namanya SW atau salt water itu yang memang tahan karat itu adalah dari komponen-komponen. Baik. Dan ini gue pastikan komponennya dia sudah ready for salt water. Karena apa? Sudah stainless. Sudah tahan karat lah. Itu. Kemarin kan udah gue bongkar. Yeah. Kalau bongkarin Variloop, lihat aja deh. Tapi kalau dengan speknya, dengan harganya yang... Jauh, Kong. Permasalahan kan tadi harga 400. Tapi di dapur mancing ini 150.000. Pego aja. Mau nggak? Pego. Nggak pantas. Pantes lah. Ya. Pego, Kong. Tuh. Ya. Pego, Kong. Asik ya? Mau nggak? Berani lah. Silakan. Masih banyak yang dicari ini. Ajar. Tapi yang 5.000, yang 6.000-nya goib. Tapi yang 5.000 juga lumayan, 0.35 masuk 180, 0.40 masuk 140. Panjang. Lumayan panjang. Buat main dasaran, oke. Dasaran, oke. Mau main baramundian tuh yang sekarang lagi ngetren ya. Terutama di daerah. Oke, geser dulu. Jawa Timur tuh. Geser, air. Oke. Geser. Helikopter juga oke. Geser. Ya. Geser, Pak. Geser. Berangkat terus. Geser lagi, geser terus. Ya. Geser lagi. Belum lari kelari. Geser lagi. Kita akan tunjukkan ibu. Geser. Itu dulu yang ini apa nih? Ini apa? Groovies. Ini yang itu dulu. Yang itu dulu. Ah. Ini sekali lagi lu cari joran yang enggak bikin benang keriting bahkan pakai benang gocengan. Enggak bikin keriting. Karena apa? Ring Fuji-nya ini adalah ring Fuji yang memang dirancang khusus untuk oleh Jepang, ya. Ini masih yang ring Fuji-nya masih Japan. Made in Japan lah ya. Ring Fuji-nya yang tidak asing lagi nih. Ini gue udah ribuan kali gue jual joran. Ini sekali kita unboxing satu box habis. Habis. Hari. Gila gue juga. Peminatnya masih kok. Super Magnum 602 Relix. Jangan dilihat dari warnanya yang aneh. Yo, tapi warnanya memang hijau kuning. Tapi sekali lagi ya. Nih, gua udah custom satu. Jadiin Scorpion EV. Bagus banget blengnya pakai ini. Betul. Cuman kayaknya tuh barang jadi ini abis kayaknya. Kayaknya sih gitu. Ya.
dan tidak dirubah-rubah dia punya ringnya. Ringnya tetap yang ini. Karena apa? Gue percaya sama ring ini, teman-teman juga pasti tahu. Bener. Bahwa ring Fuji dari Super Magnum ini adalah ring Fuji yang benar-benar tidak membuat benang keriting. Bener. Karena apa? Dia membulat sempurna. Betul. Dia punya keramiknya membulat sempurna. Benar. Gitu loh. Oh. Jadi kalau ditanyain masalah keramik atau ringnya, itu lo nggak akan membulat kecewa. Sempurna. Membulat ya. Belengnya juga loh. Belengnya. Masih dia. Beleng! Wih, ikan beleng. Apa sih kong? Belengnya dipakai buat apa? Oh, banyak orang-orang pakai buat scorpion. Scorpion Jawa. Tiup. Tiup loh. biji. Rp240.000. Iya. Masih bertahan dengan harga yang. Ini speknya sih nyimasan ya. Spek nyimasan. 816 lip. Yoi. Tapi oke ini. Bisa. Asik lah ini. Udah banyak testimoni-testimoni yang ditunjukkan sama lulu semuanya, dikasih tahu. Dikasih tahu banyak testimoni Supermarket. Produk ini gua dua. Orang nyari sini, termasuk lagi. Makanya tuh enggak bosan-bosan buangin ini. Karena apa? Lu boleh adu dengan joran-joran yang sekarang. Betul. Ya, jangan diganti tapi ringnya. Ya. Lo beli gope misalnya gitu. Tes. Yoi. Sama-sama benang beli 10.000. Iya. Tes godot gitu. Godot tuh keriting enggak? Selesai lo pakainya. Dia coba gitu. Karena pada waktu itu pernah gua compare dengan Galapung. Ya, dengan relik Galapung, relik Nusantara Galapung. Disemprit gue goblok. Itu gara-gara padahal kan sama-sama relik. Sama-sama kan? Relik ya kan. Ya kan sama saja dong. Sama saja ya kan. Ternyata tapi, ini enggak keriting terus udah gitu gue tarik buat. Lu sama aja kok. Narik bebek-bebekan. Lu ini kong. Narik motor, narik ini segala macam dites, blengnya kuat. Kuat. Gitu. Bukan bleng kerupuk lah ini. Yo, iya. Itu pertama tadi lu lihat ya gua naikin ke atas, ngurusin nak turunin ke bawah. Kalau bleng kacang-kacang, apalagi di kolo. Dar. Abis didar langsung tiupin. Ya. Dadar apa jeplok? Dadar telur. Tiup. Dadar. Ya. Lu gak bakal bisa punya. Terus. Hei! Bisa-bisanya lu ya. 240 ribu selagi ya. Ada. Nih masuk 25 ekor lagi. Ya. Berangkat. Dan terakhir di sini adalah sebuah joran yang pernah gua tes narik mobil. Walaupun di situ banyak apa netizen yang bilang wah itu mainnya, nah rekayasa apa segala macam. Iya. Makanya kalau misalnya kita syuting kayak gitu seharusnya mereka lihat gitu. Iya. Pas syutingnya gitu ngikut biar lihat gitu ya, narik sendiri gimana. Nah. Itu sampai bentuk begini loh. Iya. Ya tuh narik mobil Sigra itu bukan di aspal tapi di tanah, di tanah posisinya ya. Juga tidak ada yang di dalam kosong semua. Ya kan dibuka semua kacanya. Dibuka semua kacanya. Udah gitu kamera ada dua. Iya. Jadi mau nipu di mana? Mau rekayasa di mana? Cuman ya kalau di mulut lebay ya udah mulut tinggal rekam dari teman-teman. Mulut netizen yang udah ini sama dapur mancing. Tapi sampai saat ini setelah kita naikin begitu, kita bikin video kayak begitu, apa hasilnya? Enggak ada kan yang komplain? Mau bilang meledak kayak apa? Enggak ada. Joran ini nggak ada yang komplain. Harganya murah, nggak ya ada kan? Komplain. Bicara masalah kekurangan dan kelebihan wajar lah namanya juga barang murah. Tapi kita bicara masalah blank, jangan dibanding-banding ke ya kan gitu. Gila lah kebetulan. Buka aja ya. Ya, nih satu karton. Gitu. Inomia Groupies. Ini yang kemarin yang biru. Yang kemarin sempat kita taik-taikin. Ini. Semuanya biru. Emang dicari yang biru, kong. Yang biru dong, kong. Inilah kira-kira hadapan dengan yang biru. Karena yang kita tes buat tarik mobil itu yang biru ini. Groupies. Groupies. Ya. Grupis, jadi orang carinya grupis. Iya, lama. Grupis, kok yang biru dong kok. Karena udah ya itu, ditesnya, karena viralnya pakai yang ini. Pakai yang ini. Viralnya pakai yang ini.
ya gue sih nggak ngajarin bahwa lu harus menggantikan apa segala macam ring dan segala macam, enggak, tapi ringnya udah kaseris kok, lo cukup ujungnya aja ganti. Iya, tapi ujungnya ganti pakai ring Fuji yang bagus ya, yang benar gitu. Yang ring Fuji yang dipakai buat iya. Magnum kalau nggak salah, ringnya doang gocap kalau nggak iya. Salah itu kalau ada barang. Oke, kita spill terakhir ini untuk Hinomiya Groovies. Oh, asik ibu saya. Groovies, busa Eva-nya asik. 817 slip, dia udah K-series. Ini tahan karat loh, ringnya. K-series ini. K-series tahan karat. Ya, yang kayak gini, yang kak gini, ya. Karena frame-nya stainless. Tuh. Ya, ini karbon hollow. Hollow tapi hollow badag. Itu jangan. Hollow kuat tebel, karena ya. Tebel. Tuh, bisa dilihat sendiri. Coba di zoom di cek sampai dia ada kelihatan lapisan-lapisannya, Fer. Bisa nggak? Disesuaiin. Set. Datang ya? Dapat? Dia selain nggak dapat. Dia tebel. Nah, gue giniin lagi. Nah, gue giniin lah. Jelas kelihatan. Ah? Dapat ya? Oh, lihat. Ada lapisan-lapisannya nggak? Jadi ya. Mas dari lingkaran tebelnya itu dia berlapisan-lapisan. Berlapis-lapis. Iya. Jadi karbon tuh digulung, dipadetin seperti itu. Jadi kalau bicara kekuatan jangan tanya. Ini kalau yang dipakai buat narik mobil pada waktu itu, ya. Walaupun banyak yang bilang anu segala macam, orang-orang narik mobil beraninya pakai joran fiber. Lah gua juga berani pakai joran fiber. Jangan tanya. Coba pakai karbon. Coba pakai kayak gini. Biji. Enggak ada biji sebelah. Bijinya kemana? Bijinya kemana tuh? Oh. Cukin. Jangan begitu kok. Ya, biji lu tuh tiup ke dalam. Ringnya tuh, ya. Ini. Yo, coba lihat ringnya nih. Ya. Nih, ringnya. Lihat tuh ya. Ringnya. Tuh, ringnya. Jangan. Ringnya kaseris. Kaseris, ya. Tuh lihat. Kalau bicara. Oh. Jangan tanya. Oh. Jangan tanya. Oh. Kanan. Hey, kanan. Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia masih nyup-nyup. Ser. Ya, daus setan.